Ini buah naga kita udah merah, yey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi hari ini, 4:30, saya masak daging sapi. Nah, ini daging sapi, nah karena besok ada yang kerja. Daging sapi, leta sapi, bukan daging sapi ya. Leta sapi, nah saya akan mengumpulkan bumbu-bumbunya. Bumbunya satu, bawang putih. Nah, aku saya sedang dikupas sekarang ya. Sedang dikupas karena kalau tidak dikupas, kalau tidak dicuci, enggak enak, enggak bagus ya. Nah, saya bumbu dulu diulek dulu ya. Di blender dulu karena kalau tidak di blender banyak enggak mampu ya menggerusnya. Jadi blender dulu. Nah ini lidah sapi ini ya, ini udah dipotong-potong tadinya ya, dikasih oleh makhluk biasa separuhnya. Nah ini sisanya ya. Nah jadi sapinya besar. Jadi lidah sapi. Waduh, mantap. Sama air ya, karena garing-garing untuk kolot nanti. Nah, ditutup dulu ya. Ditembus 30 menit. 30 menit udah matang. Ya. Kecilan sedikit. Nah, ini di masak untuk masak di sini. Nah, ini sudah matang ya. Nah. Sudah matang. Tinggal dijahit ya. Masak kok. Masak kok. Masih kurang gula. Sama lada.
tulang lidah ini ya, tulang lidah, karena ada tulang sedikit. Nah ini enak enggak? Kalau enak udah, kalau belum nanti dibungguan lagi. Tapi kira-kira mah enak ya. Nah sekarang sampai di sini ya, sampai di sini masak terus, akan dimatiin ya, karena udah matang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, dan ini videonya lanjut di pagi hari. Tadi suami saya subuh udah masak, karena saya tuh sedikit meriang nih, baru ada udah 3 hari yang semenjak dari Neng Ayu tuh agak meriang. Dan ini kita lagi mau bikin kebun kecil, karena tanamannya udah beli benihnya banyak banget. Ini bambunya dari kebunnya Dedew ya, karena kata Uwa tebang aja karena udah terlalu rindang gelap. Jadi kita manfaatin buat bikin kebun kecil di atas kolam ya Pak. Kita benihnya udah banyak beli ya. Bibitnya banyak banget. Dan di dalamnya ada 25 paket macam benih sayuran. Terus ada kayak buah-buahannya sih, lebih ke tomat, buncis dan lain-lain. Begitu deh. Bismillah, kita mau nanam. Ini masih banyak, saya beli 10 bungkus. Lanjut. Dan ini saya lihat ke atas. Duh, pokoknya sekarang harus jaga kesehatan ya untuk semuanya, karena mungkin cuacanya nggak menentu. Di sini juga banyak banget yang demam, termasuk saya. Pulang dari Neng Ayu sedikit kehujanan padahal. Dan ini, aduh, ini buah naga kita udah merah, yey. Punya si Teteh mah tuh banyak langsung merahnya. Punya kita mah karena baru belajar, jadi satu gel lama pisan. Ini udah berbuah, kamu udah merah. Terima kasih. Cepat matang ya, biar aku cepat panen. Ini banyak ini, Gen. Ini juga. Alhamdulillah. Ini juga. Tuh, punya si Teteh langsung merah, nanti banyak langsung. Tapi segini ge, alhamdulillah. Pinggir-pinggir. Oke deh. Nih banyak banget, kamu makasih. Oke, dan itu masih mau bikin. Sekarang ini buat ngasih ikan. Ada daun singkong sama daun talas. Gandul, ada gandul. Oh iya, dan ini nanti mau kita rap ikan juga ya Pak. Terus ini pohon apel udah dipindah ke sini nih. Mudah-mudahan kalau udah dipindah mah jadi cepet tumbuh. Oke deh, ini ada lampu lampu mini Pak. Semalam hidup nggak? Hidup. Tapi kecil ya. Nah, watos emam bareun heula capek. Tuh. Masih gua mau dikebawongkan. Dan itu malahan dapat rebung. Tapi udah tua sepertinya. Karena udah lama. Ini sekedar info ya, ini di belakang ini kebunnya Dedewi. Itu rebungnya juga pohon bambu mamanya Dedewi. Tapi kemarin udah diskusi katanya, ya udah tolong bersihkan we, kata mamanya Dedewi teh. Biar enggak terlalu rindang banget, karena takut kan biasanya kalau pohon bambu gini kayak suka jadi sarang ulat-ulat. Terus dekat ke rumah, jadinya ditebang sebagian. Thank you.
dapat rebung lagi. Sekarang udah musim, pokoknya kalau dari musim kemarau ke hujan, rebung tumbuh. Oke, alhamdulillah itu dapat rebung malahan ya. Tadi Bapak subuh udah masak. Pokoknya terima kasih untuk hari ini. Kita mau lanjut dulu bikin kebun kecil. Assalamualaikum. Bye. Bye, Pak. Bye.